Tribunaris bersama aku Mega Satya dan kamu sedang menyaksikan Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut Prabowo Subianto sebagai capres di pemilu 2024 mendatang di hadapan kader yang ditribunnya saat acara PKB yang bertajuk PKB Road to Election 2024 di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada Minggu 30 Oktober 2022. Lantas tribunnya ucapan dari Muhaimin Iskandar tersebut membuat para kadernya bersorak atas dukungan untuk Prabowo Subianto. Berikut tribunnya informasi selengkapnya. Menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai merapatkan barisan membentuk koalisi. Tak terkecuali Gerindra dan PKB yang telah mendeklarasikan diri membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Perihal calon, kedua partai tampak mendukung keinginan Ketua Umum atau Ketum Gerindra, Prabowo, untuk maju sebagai calon presiden. Dalam hal koalisi, kedua partai pun tampak kian mesra. Hal itu tercermin dari kehadiran para petinggi partai pada berbagai acara kawan koalisinya. Termasuk hari ini, Tribuners, para petinggi Gerindra tampak menghadiri acara PKB bertajuk PKB Road to Election 2024 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono juga hadir mendampingi Ketua Umum. Begitu memasuki venue, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terlihat berjalan beriringan dengan Prabowo Subianto. Diketahui Tribuners, hingga kini kedua partai berencana meresmikan sekretariat bersama atau sekber KKIR. Tribuners, berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Bagaimana menurut tanggapan kamu, apakah setuju, apakah sepakat dengan Muhaimin Iskandar yang juga menyebut Prabowo Subianto sebagai capres di 2024 mendatang? Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Don't forget like, comment, and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Bersama aku Mega Setia, see you on the next hype and thank you for watching.